Yumi TV. Ada rasa panas sikit. Ada spotlight. Sila. Ini sebenarnya sudah tujuan. Tak ada tujuan tak. Datuk Medin? Tak ada. Oh, hanya boleh buat sendiri. That's right. Sila. Dia orang ada tadi kan masa tak ada. Dia orang tak ada. Oh, I see. Sila. Saya bercakap dari perspektif saya lah. Sebab tajuk ini diminta untuk kita bincangkan ialah cabaran kepimpinan Melayu masa depan. Daripada saya ada tiga cabaran utama. Iaitu yang pertamanya, sekarang ni memang dari segi trust kepada kepimpinan negara, memanglah orang Melayu dan saya yakin seterusnya itu, trust itu akan berlaku terus. Jadi ini untuk memastikan itu, saya tidak risau sebenarnya hal ini. Karena dari segi perspektif, dalam sistem demokrasi pun, dengan kawasan-kawasan yang wujud hari ini, saya bagi angka tadi, bahawa orang Melayu Islam ini ada 129 kerusi. Yang bukan Islam ada 69. Kemudian yang Bumi Putra bukan Islam ni ada 24. Jadi nak memerintah mesti simple majority 112. Jadi sebab itu dengan 129 itu dari sudut kaedah demokrasi ini, tak mungkin ada yang lain, maknanya trust itu akan bertukar, itu saya tidak yakin. Yang keduanya soal pembangunan, ini juga satu cabaran yang hebat yang mesti kita lalui. Oleh kerana pemimpin mesti bertanggungjawab dan membangunkan ekonomi, membangunkan pendidikan, membangunkan dari segi kemasyarakatan itu. Tetapi kita menghadapi masalah di sini. Oleh kerana ada kebocoran, ada keterisan, matlamat pembangunan ekonomi itu tak sampai sebagaimana yang kita kendaki. Jadi setelah berapa dasar ekonomi baru ini dah selesai berapa tahun lebih, tetapi masih lagi tidak tercapai kalau ukuran itu yang dipakai. Kemudian dari sudut pengagihan juga, ini akan panjang cerita. Jadi saya menyebut ini. Tapi satu hal yang membimbangkan kita hari ini ialah sebab dari sudut ini kita memerlukan tenaga-tenaga yang boleh dimanfaatkan untuk membangunkan masyarakat, membangunkan negara. Saya menyebut tadi satu kajian yang dibuat oleh IIM, Institute Integrity Malaysia. Masalah kes rasuah yang parah ini terjangkit juga kepada kalangan mahasiswa dari segi minda mereka itu. Satu penemuan yang didapati bahawa dari segi kajian yang dibuat, 30.5% di kalangan mahasiswa itu menyebut kalau mereka diberi peluang untuk melakukan rasuah, mereka akan buat. Ini menakutkan sebenarnya. Ini mereka ini nak jadi pemimpin masa depan negara. Yang ketiganya saya sebut ialah pemimpin harus dapat menangani soal-soal globalisasi ini, dunia internasional, dan pemimpin harus mempunyai kekuatan, keupayaan yang pelbagai. Sebagai kesimpulan saya sebut tadi bahawa kita mesti harus kembali kepada sistem nilai, values dan ajaran Islam, kerana Islam itu memperjuangkan keadilan, dan kemudian dia memperkukuhkan diri manusia itu sendiri dari segi spiritualnya, dari sudut moralnya dan dari sudut intelektualnya. Itu yang saya lihat ini perlu diperkukuhkan untuk kita menghadapi cabaran masa depan. Saya ringkas itu yang saya sebutlah. Sebagai itu ya, apa yang Tansi sebut tentang perkara-perkara utama itu sebenarnya dari sudut PAS. Bukan saja PAS, malah kami dalam Pakatan Rakyat ini
perkara-perkara utama yang dijamin dalam perlembagaan itu akan dipertahankan. Masalah Islam sebagai agama persekutuan, masalah hak istimewa orang Melayu, masalah bahasa menjadi bahasa dan institusi apa ni raja itu dipertahankan. Bukan saja PAS, seluruhnya Pakatan Raya itu menerima ini sebagai suatu yang mesti dipertahankan. Jadi berbalik kepada apa pun yang nak dilakukan, saya sebut tadi apa-apa saja yang pesona Islam ini memperjuangkan keadilan, apa saja yang bersifat adil, tidak ada masalah. Walaupun yang melaksanakan itu UMNO, kalau dia adil, tak ada masalah bagi kita. Tapi kalau tak adil, tak betul, kami akan tegur. Kami akan tegur. Ini sikap kita dalam apa ni ruang lingkup yang diizinkan oleh perlembagaan negara kita. Jadi kita. Ada yang tanya Tan Sri Nordin ke? Ada yang? Dalam maghrib lah. Terima kasih. Okay. Gambar salam ni lah. Salam aja bu. Dah ibu salam. Lagi saja salam. Ha? Kau yang mau kau keluar? Kamu atas tadi. Okay.